meiosis ni sebenarnya adalah antara tajuk yang sukar yang terdapat dalam sukatan pelajaran biologi. Jadi oleh kerana tajuk itu sukar dan dia melibatkan perkara yang tak dapat dilihatlah sebenarnya kan. Kita membincangkan tentang sel dan membincangkan tentang apa yang ada dalam sel dan apa yang ada dalam nukleus. Jadi dalam nukleus tu sebenarnya ada kromosom lah, ada organel dan sebagainya, semuanya sangat halus dan memang tak boleh dilihat dengan mata kasar. Jadi atas sebab itu saya rasa pemilihan sumber pendidikan yang betul mestilah dibuatlah supaya kita boleh mengajar pelajar dan kita boleh memberi penerangan dan murid boleh menguasai apa yang ingin kita sampaikan. Sebab apa, benda yang tak mewujud ni memang susahlah. Kalau kita nak suruh murid buat gambaran mental, katakan tak pernah nampak pun, tak pernah tengok pun kromosom tu macam mana. Okey, sekarang kita akan mulakan aktiviti kumpulan. Aktiviti kita pada hari ini ialah membina model. Dan model yang perlu disediakan adalah model yang mewakili peringkat-peringkat dalam mitosis, peringkat-peringkat dalam meiosis 1 dan peringkat-peringkat dalam meiosis 2. Jadi cikgu dah sediakan bahan-bahan untuk kamu membuat model berkenaan. Bahan-bahan tu tengok ada kat ujung sana tu. Okey, nampak tak? Okey. Setiap kumpulan hantar seorang wakil untuk ambil bahan-bahan tersebut. Sila. Okay, cuba tengok apa yang ada dalam raga tersebut. Ya. Setiap kumpulan sepatutnya ada piring petri yang mengandungi keratan-keratan ribbon dengan warna yang berbeza. Lepas tu dalam tu ada apa lagi? Okey. Ros cuba sebut apa yang ada, apa yang Ros terima, dan orang lain cuba semak, kumpulan lain cuba semak, adakah setiap kumpulan mendapat bahan-bahan yang sama seperti kumpulan Ros? Ros sebut apa yang Ros ada. Benang, okey. Ada straw. Straw tu berapa saiz? Dua saiz, okey. Ada satu besar, satu kecil yang mewakili center. Ya ke? Okey. Marker. Cellophane tape semua ada? Ada. Ada, okey. Ribbon, ya. Yeah. Macam-macam warna, okey. Mewakili kromosom. Ya, yeah. Okey. Lagi? Ada A4 paper. Ada A4 paper. Berapa lain A4 paper? Tiga. Okey. Cikgu juga sediakan satu lampiran tugasan. Sebab cikgu nak kamu cuba buat analisis dan kajian tentang bahan-bahan yang disediakan tu. Yang mana Ros kata tadi, oh yang ni mewakili kromosom, yang ni mewakili centriol. Mungkin setiap ahli dalam kumpulan mempunyai pandangan yang berbeza. Okey, jadi tengok lampiran ni. Cikgu nak cuba baca lampiran ni dan cuba beri struktur yang diwakili oleh bahan-bahan yang telah cikgu sediakan. Dan seterusnya mesti beri justifikasi lah. Ya? Kamu mesti beri justifikasi. Okey.
Okey. Rasanya semua dah siap kan? Sekarang cikgu nak tengok pembentangan. Siapa yang volunteer? Suka rela nak bentang? Kumpulan mana? Syafiq. Okey, Syafiq. Siapa nak bantu Syafiq? Okey, sila. Okey, ini adalah bahan-bahan ya yang telah dibekalkan kepada kamu dan kamu diminta untuk mengenal pasti apakah yang diwakili oleh bahan-bahan ini dan beri justifikasi kenapa kamu pilih bahan tersebut bagi mewakili struktur tertentu dalam sel. Sebab sel tak boleh nampak, terlalu kecil dan bahagian-bahagian tu pun kita tak boleh nampak dengan mata kasar. Kan? Jadi sebab itu kita pilih bahan-bahan ini bagi mewakili struktur berkenaan supaya kita senang faham lah. Kita senang faham ya dan menguasai konsep dengan baik. Okey, silakan Syafiq. Okey, untuk bahan yang pertama yang kami wakilkan adalah Ray-Ban yang mempunyai dua warna. Hari ini kami wakilkannya kepada kromosom kerana ia senang untuk dipotong mengikut saiz kromosomnya dan ia terdapat variasi warna iaitu dua warna yang dapat membezakan antara kromosom satu dan kromosom yang kedua. Dan untuk itu, apa kata cikgu bagi tugasan kumpulan ni? Buat model untuk profasa mitosis, profasa meiosis 1, profasa meiosis 2. Bahan yang diberi lebih dari cukup. Okey. Metafasa mitosis, metafasa meiosis 1, metafasa meiosis 2. Yang ni anafasa mitosis, anafasa meiosis 1, anafasa meiosis 2. Telofasa mitosis, telofasa meiosis 1, telofasa meiosis 2 dan sel anak. Sel anak pembahagian sel secara mitosis dan sel anak pembahagian sel secara meiosis. Okey. Boleh mula sekarang, cikgu bagi 15 minit mesti siap. Boleh? Okey, kita tengok kumpulan mana siap dulu. Itu dia memang suka dan dia senang faham kalau dia buat sendiri. Macam tadi bila dia buat sendiri, saya percayalah bila dia buat sendiri dia akan ingat. Dia salah ada yang potong lebih panjang macam sebenarnya apa yang dia buat hari ini mereka dah buat sebelum ni. Mereka dah buat mitosis, mereka dah buat meiosis dan hari ini membandingkan. Tujuan saya ialah supaya mereka betul-betul menguasai tentang mitosis dan meiosis ni. Jadi sebab itulah saya sentiasa lah ubah-ubahkan sumber ataupun bahan bantu mengajar ataupun sumber pendidikan ni. Okey, teruskan. Apabila sentrumi berpisah, gentian gelendar akan mengecut dan memendek. Apabila gentian gelendar mengecut dan memendek, dia akan menarik kromatik kembar ke kutub yang berbeza, kutub yang bertentangan. Boleh tunjuk tak? Boleh demo tak? Boleh demo sikit? Macam mana perkara tu berlaku? Boleh demo? Ini anafasa pertama. Ya. Ataupun mana-mana anafasa lah. Cuba demo sikit boleh tak? Untuk menunjukkan bahawa pada peringkat anafasa berlakunya pemisahan dan pergerakan ke kutub yang bertentangan. Pemisahan ataupun pergerakan ya, bagi kromosom ke, kromatid ke ataupun kromosom homolog ke. Okey. Ini pada mulanya dia duduk macam tadi untuk metafasa tadi kan dia duduk ada yang ini untuk anafasa yang pertama. Dan anafasa pertama dia duduk berdua-dua. Dan apabila homolog berpasangan. Homolog berpasangan. Betul lah tu, berdua-dua lah tu. Okey.
Mula masa anak fasa satu, dia akan di apa ni? Setiap gelendong dia akan mengecut dan menarik kromosom ini ke arah butut yang bertentangan. Ya, jadi kita nampak homolog, kromosom homolog akan bergerak menuju ke butut sel yang bertentangan kerana akibat daripada kentian gelendung yang mengecut dan menarik kromosom homolog tersebut. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada bulan ini akan tentangkan sedikit sebanyak tentang sel anak. Okey, sel banyak terbagi pada tiga. Semua orang kenal kan? Satu adalah mitosis sel dan fasa mitosis. Satu adalah fasa mitosis 2 dan mitosis 1. Okey, mengikut fasa mitosis, apa yang berlaku kan? Dia macam kita dah belajar pasal replikasi. Jadi apa yang berlaku, dia pada sel induk dia akan replikasi. Dia akan mengikut macam jumlah asal dia akan jadi 6 juga. Itu yang akan berlaku. Kalau macam lepas macam telofasa terang akan jadi. Jadi apa yang ada kat sini sama dengan macam telofasa, nuclear membrane dan juga cell membrane atau nucleus dan juga membrane nuclear. Kat sini okay, genteng gelendong kan sudah tak nampak, sudah tak kelihatan sebab dia dah kata apa macam dah larut sekali dengan cytoplasm. Sebab kalau macam proses ni dia akan ke seterusnya, proses seterusnya. Kalau macam untuk mesin satu kan, dia akan macam mana? Kata dia akan dissolve macam dia akan macam ni kan, melarut untuk ke arah ke proses ini atau proses profesor kan. Okay, kalau lihat juga, okay, kat sini dia akan wujudnya kromatik. Tapi dalam tempat ni kita akan panggil dia sebagai kromosom. Jadi kalau dilihat dia akan ada lah kromosom secara rawak. Sekarang ni pembentukan dia akan rawak. Dan juga kalau lihat kan, dekat sini dia akan macam bivalent lah, ataupun kita panggil sebagai homolog. Tapi mitosis dia tak wujud lah benda tu sebab dia tak berlaku sinesif dengan kiasma mata. Aizat dia dah ke depan ya. Cikgu belum tanya pun dia dah jawab. Ya, hasil daripada meiosis ni, sel anaknya adalah haploid kan? Sel anaknya adalah haploid. Jadi kalau berlakunya persenyawaan sel anak ni kan? Sel anak ni adalah gamet. Jadi apabila berlaku persenyawaan antara sperm dengan ovum, maka terhasillah zygote yang diploid sama seperti bilangan kromosom sel induk. Ya, bagus. Okey. Cikgu harap rajin-rajin buat latihan tambahan, rajin-rajin buat research kalau boleh daripada internet supaya dapat memperkayakan maklumat, memperkayakan pengetahuan. Okey. Terima kasih. Bagi saya pembelajaran dengan Cikgu Noridah ni syok best. Dia pun dia suka guna banyak bahan macam bahan grafik, bahan gambar semua. Memang syok lah, senang faham. Macam bagi saya memang faham 100%. Mungkin pelajar lain faham juga. Dan satu lagi dia suka bangkitkan persoalan. Persoalan yang memang pasti akan naik dalam periksa. Kan dia pengalaman dah banyak kan. Dah banyak tahun dah mengajar. So memang syok belajar lah.